Assalamualaikum. Hai. Okay, hari ni aku nak cerita tentang bunuh diri. Macam kita tahu, antara negara-negara yang famous dengan isu-isu bunuh diri ni adalah Jepun dan Korea. Tapi hari ni aku nak cerita pasal Korea. Sebab apa aku cerita pasal Korea? Sebab baru-baru ni ada artis Korea yang meninggal dunia akibat bunuh diri, iaitu Song Yu-jung. Okay, Song Yu-jung ni bunuh diri pada tahun ni disebabkan, aku rasa dia stres lah kan. Sebab aku tak rasa orang Malaysia boleh faham. Tapi kalau orang Malaysia yang pernah tinggal dekat Korea, bukan saja tinggal maksudnya bekerja dekat Korea, dia akan faham macam mana culture Korea tu sendiri. Kalau kau setakat datang Korea, melancong, pergi Nami Island, Winter Sonata, Myeongdong, Itaewon, kau jangan sembang macam kau power lah kan. Sebab ada tu yang tak pernah pergi Korea pun ada sembang yang berbumpang kan. So kita kena faham culture dia, dan kita kena faham aku ada dapat satu data ni pada tahun 2012, yang antara punca kematian tertinggi di Korea ni adalah kes bunuh diri. Kes bunuh diri ni nombor 4 tau. Kita nombor 4 tu mungkinlah kemalangan jalan raya lah, kita ambil contoh macam tu kan. Tapi diorang nombor 4 bunuh diri, babe. Jadi kita kena faham, terlalu ramai dekat Korea ni, tekanan dan sampai terlalu ramai orang bunuh diri. Aku rasa isu tentang bunuh diri ni dia start meletup lah, meletup dekat Malaysia ni disebabkan artis-artis Korea ni, dia start dengan Suli. So siapa yang ingat, pada tahun 2019 dunia K-pop, industri K-pop telah digemparkan dengan kematian seorang selebriti lah, Suli telah membunuh diri. Selepas tu kita ada Oh In-hye. Oh In-hye ni pun bunuh diri pada usia 36 tahun. Selepas Oh In-hye ni ada satu lagi, satu lagi ni yang antara yang famous, iaitu Gohara. Gohara ni dia beberapa minggu selepas Suli bunuh diri, dia bunuh diri. Tapi sebelum tu kita ucapkan takziah kepada keluarga Song Yu-jung lah kan, ataupun kepada peminat-peminat mereka lah kan. Aku tahu industri K-pop dan fan-fan K-pop, K-popers akan berduka lah. So jadi kalau kita selidik balik apa yang berlaku sebenarnya, apa yang terjadi dekat Korea. 2012 jumlah kematian tertinggi di Korea, bunuh diri adalah nombor 4. Aku akan cerita based on experience aku tinggal kat sana 6 bulan, bekerja dekat sana, hidup dekat sana dengan orang-orang tempatan. Okay, aku bagi tahu, tekanan hidup dekat sana sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Tekanan daripada masyarakat, kalau kau kata apa, jabatan netizen Malaysia ni macam power gila, kecam gila kan. Korang kena tengok jabatan netizen Korea. Jabatan netizen Korea lagi gila daripada jabatan netizen Malaysia. Itu realiti yang korang kena tahu. Korea punya pumpang-pumpang media sosial ni lagi gila, babe, daripada Malaysia, kalau korang nak tahu. Dan satu lagi, tekanan budaya dia, dia nak, kalau kau belajar, dia nak kau belajar gila-gila. Dia tekan kau, kalau kau gagal tak guna ni, dikira anak yang tak guna lah. Culture kerja keras tu yang telah merosakkan kehidupan. Kau belajar, kau kena kerja keras. Kerja, kau kena kerja keras. Kau jadi macam hamba. Time kau kerja, kau jadi macam hamba. Time kau belajar, kau jadi macam hamba. Untuk diorang release tension ni, diorang minum soju. Soju ni memang bau dia memang rupa. Aku boleh cakap, kalau pagi-pagi kan, kalau korang naik train dan bau soju dalam train ni memang gila. Lepas tu korang tengok tepi-tepi jalan kan, orang mabuk. Ya Allah, aku memang, kau tak payah pergi tepi-tepi jalan lah, kau tengok dekat kedai-kedai serba neka dia kan, orang mabuk soju kan. Ya Allah, bau dia memang. Betul lah, aku benci betul soju ni. Bila diorang stres, diorang minum soju. Diorang minum soju, balik kerja diorang stres, diorang minum soju. Diorang mabuk-mabuk, sebab itu cara nak hilangkan stres. Negara Malaysia ni tak ditekan oleh tekanan lah. Tapi kita ada satu paksi yang kukuh, iaitu kita ada agama. Ada agama Islam yang dah menyatakan bahawa bunuh diri ni adalah satu dosa besar kan. Kita sebagai seorang Muslim, kita pegang pada agama Islam. Tapi penduduk Korea, mereka ni ramai jugalah yang Kristian. Tapi dia bukan Kristian yang alim, Kristian yang hanya sekadar Kristian lah. Tapi kebanyakannya adalah orang kata yang tiada agama. That's why diorang tak ada satu paksi yang diorang boleh berpegang kan, supaya okay, hidup ni kena lebih
lebih berbakti dan bermakna. Itu masalahnya. Dan satu lagi adalah disebabkan arus kemodenan dan teknologi. Sebab terlalu pesatnya pembangunan dan juga teknologi, so semakin kurangnya kemanusiaan dan juga kasih sayang. Sebab kau kerja sana, siapa yang pernah kerja, diorang akan tahulah, satu word yang diorang benci adalah pali-pali. Pali-pali ni cepat, everything dia nak cepat kan. Dia tak kisah kau nak mati ke itu, asalkan kerja kau siap. Makan pun 20 minit je, kau makan laju ni. Mani mogo, mani mogo, mani mogo yo. Makan lagi, makan lagi, makan. Habis makan, kau esok kau pap, kau terus kerja. Malaysia kerja sejam, okay relax, lepak belakang, esok kau jap, sembang, sambung balik kan. Oh, bos tak ada idea nak kena pergi belakang, esok kau kan, buat kopi. That's Malaysia punya style. Tapi diorang tak boleh buat macam tu. Kau kena kerja. Kalau 12 jam kau bekerja, so maksudnya 12 jam kau kena jadi hamba. So memang balik kau tak ada life dan kau tidur. Macam aku pernah bekerja kat sana kan, kerja kilang kat sana kan. So habis kerja memang mandi terus tidur. Bangun pagi pergi kerja, mandi terus tidur selama sebulan. It's make money, RM20,000, RM15,000 is make money, ringgit Malaysia. But the pressure tu, tak semua orang dilahirkan boleh tahan tekanan tu. So sama juga dekat Korea ni. Siapa yang emosi dia lemah, semangat dia lemah, kau takkan boleh survive dekat Korea. Hanya orang yang kuat je dekat Korea boleh survive. Sebab itulah orang Korea ni banyak korang ajar. Korang akan kata aku macam benci Korea. Tak, aku tak benci Korea pun. Aku just cerita based on pengalaman aku. Orang Korea memang most of them korang ajar. Tapi kalau korang jumpa yang baik, baik betul. Tapi nak jumpa yang baik tu mungkin 10 dalam 1000 lah. Aku boleh cakap macam tu lah. Kalau aku jumpa yang baik, baik betul. Sebab tu kalau korang tengok Running Man apa semua, diorang punya lawak diorang kasar. Lawak diorang sangat kasar. Memang fun, tapi lawak diorang kasar weh. Sebab aku pernah berlawak. Aku ada kawan-kawan Korea aku kan. So memang aku berlawak dengan orang. So memang kasar gila diorang berlawak. Aku macam tapi kita faham, itu budaya dia. So aku macam chill je lah kan. Itu yang kita kena faham dekat Korea. Sebelum COVID ni mungkin adalah orang yang macam, oh saya nak bekerja kat Korea, saya nak tinggal bersama negara K-pop kan. Tapi kalau diberi pilihan, aku takkan bekerja dekat Korea lah. Sebab aku dah pernah merasa kerja dekat Korea. Aku pernah merasa kerja dekat Jepun. Kalau korang yang nak tinggal dekat Korea as a pekerja, go ahead. But mental dan fizikal kena kuat. Korang jangan nak bunuh diri kan. Apa-apa pun, kita harus belajar daripada masyarakat Korea bahawa orang kata teknologi dan pembangunan yang pesat tak menjamin kesejahteraan dalam hidup ataupun dalam masyarakat kan. Sebenarnya sekeliling tu memainkan peranan kan. Masyarakat tu adalah cermin kepada diri kita sendiri dan juga cermin kepada negara. Okay, itu saja. Aku Khairul Jamain. Apa-apa pun, harap korang boleh subscribe YouTube aku dan juga korang boleh follow IG aku. Assalamualaikum. Bye-bye.